آله صلى الله وسلم عليه صلوات تفريجية. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما علوم لك. Sekali lagi kita ulang selawat terpujilah insya-Allah sama-sama kita mengambil keberkatan insya-Allah. Allahumma salli salatan كاملة وسلم سلاما تما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما علوم لك. يا الله أنugerahkanlah rahmat dan kesejahteraan yang sempurna ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan berkat berselawat ke atas baginda terhurai apa yang tersimpur, terlepas daripada segala kesusahan, juga ditunaikan segala hajat, tercapai segala keinginan, dikurniakan akhir hayat yang baik, mendapat husnul khatimah, dicurahkan rahmat, hasil keberkatan wajah baginda yang mulia, kerahmatan dan kesejahteraan yang sempurna. Engkau anugerahkan juga ya Allah ke atas keluarga baginda dan sahabat baginda dengan kiraan setiap kerdipan mata, juga hembusan nafas dan setiap bilangan ilmu yang ada bagimu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wikafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab, berkatilah kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ya Allah ke dalam bulan Ramadan al-Mubarak.
Alhamdulillah pada malam ini bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di Surau Al-Mukhlisin. Baru pertama kalinya saya berkuliah di Surau Al-Mukhlisin. Mudah-mudahan kita dikurniakan oleh Allah sifat ikhlas sesuai dengan nama tempat ini, iaitu Mukhlisin, Mukhlisin Alahuddin. Mudah-mudahan apa saja kerja, amal-amal kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, semata-mata mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah di kesempatan awal-awal Rejab ini, bulan yang digalakkan kita menggandakan istighfar. Bulan lain pun kita istighfar, lepas sembahyang pun kita istighfar kan. Lepas sembahyang kita istighfar sebab kita takut sembahyang kita ada cacat dan celahnya, kita istighfar. Pagi dan malam kita istighfar. Dan bila datang bulan Rajab, kita menggandakan istighfar kita, meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita pulang kepada Allah dengan hati yang ikhlas, hati yang telah diampunkan dosa-dosa kita, dan doa-doa kita mudah-mudahan Allah makbulkan insya-Allah. Jadi di kesempatan yang ada pada malam ini, insya-Allah kita membincangkan perkara yang biasa, santai-santai. Tapi biarpun santai, mudah-mudahan sampailah ke hati-hati setiap penonton-penonton, sesiapa sajalah yang mendengar, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak, terutama diri saya sendirilah. Mudah-mudahan kita dapat meresapi dan menghayati kehendak-kehendak Al-Quran. Dan tajuk yang akan dibincangkan pada malam ini ialah membudayakan Al-Quran. Terutama sekali kita nak faham apakah budaya secara ringkas, apakah yang disebutkan sebagai budaya. Kita biasa mendengar budaya, macam-macam budaya lah, budaya Islam, budaya tradisional dan sebagainya. Jadi budaya adalah satu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang ataupun sekelompok masyarakat, dan diwariskan turun-temurun untuk generasi kepada generasi yang seterusnya. Budaya terdiri dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem beragama, sistem berpolitik, budaya dalam bahasa, adat istiadat, bangunan, alat, pakaian dan karya seni. Jadi macam-macamlah yang digambarkan sebagai satu kebudayaan. Jadi budaya yang dimaksudkan pada malam ini, yang kita nak fokuskan ialah budaya, bagaimana kita membudayakan Al-Quran. Alhamdulillah, insya-Allah kita kupas sedikit sebanyak. Saya bercadang nak sebutkan 10 perkara mengenai keutamaan ataupun ganjaran Al-Quran bila orang-orang seperti kita atau siapa saja bila nak baca Quran, kita mestilah nak tahu kelebihan dia. Nak menjadikan budaya itu antaranya ialah kita mengetahui kelebihan-kelebihan membaca Al-Quran. Kebanyakan kita dah tahu, tinggal amal tak amal. Kalau boleh sempat, hari ini kita nak sebut 10 keutamaan Al-Quran, dan kalau diberi keizinan lagi, kita boleh sebutkan 10 perkara ataupun 10 kunci dan nak memahami Al-Quran ataupun nak menghayati Al-Quran. Kita pun nak masuk, bila masuk bulan Rajab ni, maknanya kita dah menghampiri bulan Ramadan, bulan Syaban, kemudian bulan Ramadan, iaitu Syahrul Quran. Jadi mudah-mudahanlah sesuai dengan doa yang diajarkan, yang diamalkan, kita minta keberkatan bulan Rajab, keberkatan bulan Syaban, dan mudah-mudahan kita sampai Ramadan pada tahun ini. Dan harapan kita ialah tentulah kita nakkan Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan-Ramadan yang sebelum. InsyaAllah kita sebutkan perkara yang pertama sekali, nak membudayakan Al-Quran ini tentulah dengan kita memahami ganjaran ataupun keutamaan, fadail qira'atul Quran ataupun fadilat membaca Al-Quran. Yang pertamanya, ayat-ayat suci Al-Quran apabila dibaca dan diteliti, ditadabbur, dihayati, dapat menambahkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maksud firman Allah, sesungguhnya orang yang beriman apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah mati mereka, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya maka bertambahlah iman mereka kepadanya, dan mereka hanyalah bertawakal kepada Allah, yakni Tuhan mereka. Surah Al-Anfal. Itu yang pertama. Perkara yang kedua ialah kelebihan ataupun keutamaan baca Al-Quran. Mereka yang membaca Al-Quran adalah mereka yang mengharapkan Allah, suatu bentuk perniagaan yang tidak akan rugi. Saya baca maksud daripada firman Allah, sesungguhnya mereka yang membaca kitab Allah, mendirikan solat dan menafkahkan segala yang direzekikan ataupun sebahagian rezeki yang Allah kurniakan kepada mereka secara bersembunyi dan secara terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak rugi supaya Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambahkan kurnia kepada mereka. Sesungguhnya Allah lah yang Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Surah Fatir ayat 29 dan 30. Perkara yang ketiga, pembaca Al-Quran mendapat syafaat. Ini semua kita dah tahu, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah SWT, di mana sahaja berada, tentulah kita menginginkan syafaat Al-Quran. Seperti mana hadis daripada Umamah, Abi Umamah radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Kita dah biasa dengar hadis ni. Aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, bacalah Al-Quran kerana ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, iaitu membela ataupun sebagai pembela kepada tuannya, iaitu orang-orang yang sentiasa membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, mentaati dan melaksanakannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita sama-samalah berusaha, berpesan kepada diri kita, anak-anak kita. Kadang kita ni leka kan, leka sangat dunia, dengan dunia, lebihkan dunia sehingga Al-Quran ditinggalkan. Al-Quran diletak di tempat yang akhir, di pilihan yang akhir, di waktu-waktu yang sesak, waktu yang di hujung-hujung, berbaki-baki masa, itulah kita mengaji. Itu masih okey lagi. Sebenarnya kita kena memperbanyakkanlah, kita menguruskan masa, kita memberikan masa yang terbaik untuk Al-Quran. Jadi sekurang-kurangnya lah bermula Rejab inilah kita bermula, orang kata start engine. Bukan bila masuk Ramadan baru kita nak buka Al-Quran. Tambah pula sekarang ni PKP, berapa orang sangat yang dapat berjemaah. Jadi kita harap tahun ni dapatlah bertambah. Pengalaman saya tahun lepas, 3 orang, Tok Imam, Tok Bilal dengan seorang lagi. Jadi tak bersemangat. Dia memanglah dia syiar ataupun semangat roh masjid tu ataupun surau tetap ada, tapi bila berjemaah, semangat sahabat-sahabat kita menambahkan lagi semangat dan keberkatan. Jadi mudah-mudahanlah kita sama-sama doa, kita berada di bulan-bulan yang berkat, bulan yang sangat dimulakan oleh Allah SWT ini. Mudah-mudahan doa daripada kita semua ahli-ahli Al-Quran Allah makbulkan, insyaAllah kita dapat berjemaah semula lebih baik, ataupun sekurang-kurangnya kita dapat berjemaah beramai-ramai. Yang perkara yang keempat ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya merupakan sebaik-baik manusia. Hadis bersenar Osman bin Affan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Ini lagi dah biasa kita dengar dah. Sebaik-baik di kalangan kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran, man ta'allama al-Quran wa 'allamah, dan yang mengajarkannya. Tentulah sebelum nak mengajar kita belajar dulu. Takkan tiba-tiba kita nak mengajar. Tapi walaupun dalam kita dah mengajar sekalipun, kita terus belajar, terus mencari guru, mencari guru. Contoh saya sendirilah, dah mengajar dah sekian lama dah, anak murid pun dah, bukan nak cakap apa, anak murid pun ada yang dah kahwin, ada sebahagian dah Allah panggil menghadap kembali kepada Allah SWT.
dalam mungkin setengahnya dalam pencarian ilmu, setengahnya dalam usaha mencari ilmu, menambahkan ilmu Al-Quran khususnya, Allah panggil. Jadi mudah-mudahanlah kita mati dalam keadaan yang baik dalam mencari ilmu. Ya, hadis ini berbunyi khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Jadi kita berusahalah menjadi orang yang belajar Al-Quran dan sentiasa berusaha untuk mengajarkannya. Walaupun ada syarat-syarat yang ketat dan sebagainya. Tambah pula sekarang ni kalau nak mengajar online sebagainya, kenalah ada sebaik-baiknya kita ada persiapan yang secukupnya, barulah kita sebaiknya kita boleh untuk berkongsi secara online ni untuk public, untuk orang ramai. Jadi kalau kita tak cukup pengetahuan ilmu dan sebagainya, kita boleh sampaikan sekadar ilmu yang kita ada. Mana apa yang kita tak tahu, kita lebih baiklah kita mengucapkan Allah Ta'ala a'lam. Allah Ta'ala a'lam wa a'lam. Allah sahaja yang lebih mengetahui. Bukanlah kita mengaku kita pula yang paling handal, kita pula yang paling terbaik dalam menyampaikan Al-Quran. Begitu jugalah benda-benda yang lain. Kalau kita tak tahu, kita cakap tak tahu. Kita hanyalah menyampaikan, berkongsi perkara yang kita maklum. Mudah-mudahan dengan itu memberikan manfaat kepada orang yang menyampaikan dan kepada orang yang mendengar. Sebab kita yang sampaikan itu tujuannya bukan sekadar nak jadi halwa telinga. Kita nak orang beramal. Orang beramal itulah bekal kita nak bawa mati. Bukan sekadar kita nak sembahkan buat live untuk tatapan manusia. Kita nak live, kita nak like ataupun share yang banyak. Tapi kita lupa kita sedang mempersembahkan tingkah laku kita, amal kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap ucapan kita, setiap apa ni, amal kita semuanya dicatatkan oleh malaikat kiri dan kanan, Raqib dan Atid, sentiasa mencatatkan kebaikan ataupun keburukan kita. Maka tentulah kita memilih kebaikan demi kebaikan untuk dicatatkan oleh para malaikat kiraman katibin ataupun Raqib dan Atid. Mudah-mudahan timbangan amal kita berat di atas timbangan al-mizan. Di perkara yang keenam, yang kelima, orang yang membaca Al-Quran diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Ini sebagaimana hadis daripada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab bahawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat darjat kedudukan beberapa kaum dengan kitab Al-Quran ini dan juga akan merendahkan kaum yang lain dengannya juga. Jadi kita mudah-mudahan termasuk dalam golongan yang Allah angkat dengan sebab kita memuliakan Al-Quran, dengan sebab kita menghayati serta membudayakan Al-Quran. Nak cerita pasal budaya ni, mana kita kena menghayati, kena memahami, kena sayang, kena cinta, kena rindu dengan Al-Quran, barulah jadi, boleh jadi budaya. Dia takkan tiba-tiba jadi budaya. Dia mesti bermula daripada bawah, bermula daripada sayang, bermula daripada cintanya kita kepada Al-Quran. Begitulah anak-anak kita, kita pesan. Perkara yang keenam, kelebihan mereka yang membaca Al-Quran diumpamakan seperti buah, buah yang wangi baunya lagi enak rasanya. Itulah kenikmatan yang besar yang dapat dirasai oleh mereka yang selalu mendampingi Al-Quran dan mendekatkan diri kepada Allah melalui kalamnya yang penuh dengan hikmah dan keberkatan. Perkara yang ketujuh, saya shortcut sikit. Dibolehkan berhasad dengki dengan orang yang diberikan ilmu dan kepandaian tentang Al-Quran dengan bercita-cita untuk menjadi seperti orang tersebut. Hadis Rasulullah SAW riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an, la hasada illa fisnatain rajulun atahu Allah al-Quran fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allah malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Ada dua kelompok manusia yang kita boleh cemburu dengan dia, kita boleh dengki dengan dia sebab kita nak jadi seperti dia. Bukan kita cemburu buta macam tu kan. Kita nak jadi seperti dia. Yang pertama disebutkan dalam hadis,
yaitu orang yang diberikan Al-Quran, maka dengan Al-Quran itu dia beramal. Tak kira siang, tak kira malam, tak kira susah, tak kira waktu COVID, sebelum COVID, sakit dan sebagainya, sihat ke sakit ke, dia terus dengan Al-Quran. Dia beramal dengan Al-Quran. Saya sendiri pun, kita memang belajar Al-Quran daripada kecil. Kadang kita tengok setengah orang, dia belajar Al-Quran baru belajar, tapi di segi amalan dia lebih baik, lebih baik daripada kita, yang kita malu pula. Setengah orang dia beramal, dia tahu sikit ilmu daripada Al-Quran, dia beramal. Jadi ilmu dan amal ni kena kena apa, seiring, kena berjalan serentak. Setengah orang dia dah ada ilmu banyak tapi amal dia kurang sikit. Jadi kenalah, ilmu pun kena kejar, amal pun kita kena tingkatkan. Bila lagi kan, umur kita bukan panjang sangat. Waktu ni lah, waktu sekarang lah, maknanya bukan tunggu esok. Hari ni lah, saat inilah kita berubah untuk kebaikan. Kalau benda untuk kebaikan, segeralah. Fastabiqul khairat. Berlumbu-lumbulah ke arah kebaikan. Kebaikan tu banyaklah, termasuk tilawah ataupun melazimi Al-Quran. Yang kedua ialah warajulun atahu Allah malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang yang diberi harta dan menafkahkannya, dia sentiasa menginfakkan, bersedekah, menderma dan sebagainya lah. Harta dia ke jalan Allah fi sabilillah, tak kira pagi, tak kira malam, dia sentiasa menafkahkan hartanya pada jalan Allah. Maka dua kumpulan manusia inilah mudah-mudahan, kalau boleh kita nak jadi kedua-duanya sekali kan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Perkara yang kelapan ialah mereka yang baca Al-Quran dengan penuh takwa kepada Allah SWT. Dengan bukan Al-Quran kita baca, Al-Quran kita nak menunjuk. Ya, tentulah kita jaga niat kita bila baca Al-Quran, kita nak jaga niat kita semata-mata mencari redha Allah SWT. Niat nak baiki hati kita, nak bersihkan hati kita. Bukan kita nak, ialah orang baca Al-Quran ni sepatutnya dia semakin baca Al-Quran semakin tawaduk, semakin baca Al-Quran semakin berakhlak, semakin dia pemurah, semakin dia kenal Allah, semakin dia cinta Allah dan ikut sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bukanlah sebaliknya. Dia orang yang baca Al-Quran ni insyaAllah diberkati oleh Allah. Jalan nak cari keberkatan ni banyak. Antaranya ialah dengan melazimi Al-Quran dan dipermudahkan rezekinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa Allah jamin rezeki dia. Antara jalan takwa ialah baca Al-Quran lah. Kalamullah, melazimi kalamullah. Ini kerana rezeki seseorang bertambah dan dipermudahkan dengan segala kebaikan dan ketaatan yang dilakukannya. Jadi mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita lakukan, ketaatan yang berterusan, orang kata al-khair ba'dal khair, dah buat baik, teruskan dengan kebaikan-kebaikan. Bukan mana kita dah buat baik lepas tu kita stop, bagi masa lama kita tak buat, kita relax dulu. Sepatutnya lepas kita buat satu kebaikan, kita teruskan dengan kebaikan. Mana kita sentiasa tamak, sentiasa kita mengejar masa untuk melakukan kebaikan. Baik, itu yang ke-8. Yang ke-9, perkara yang ke-9, orang yang membaca satu huruf Al-Quran akan diberikan ganjaran satu kebaikan dengan 10 kali ganda pahalanya. Maksud hadis Nabi SAW, sesiapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan dia balas dengan 10 kebaikan. Aku tidak menyatakan alif, ini Rasulullah sebut ya, bukan kita sebut, bukan saya sebut. Rasulullah SAW, orang yang menerima wahyu, orang yang cakapnya, perbuatannya tidaklah lain melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi menyatakan, aku tidak menyatakan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Alif, lam, mim itu satu huruf, tapi alif itulah satu huruf. Aku tidak menyatakan alif, lam, mim itu satu huruf. Alif, lam, mim itu tiga huruf maksudnya. Senang nak faham. Maknanya alif itu satu huruf,
lam satu huruf dan mim satu huruf. Itu contoh. Apa itu permulaan Al-Quran. Dan begitulah seterusnya, setiap huruf daripada Al-Quran diberikan pahala. Kita diberi pahala berdasarkan huruf-huruf Al-Quran, bukanlah berdasarkan kalimah semata-mata. Sebab dalam Al-Quran ada kalimah-kalimah yang baik, ada kalimah-kalimah yang tak baik kan. Kalimah yang kita nak sebut pun malas kan. Jadi kita, ada orang tanya, kenapa bila sebut benda-benda yang tak baik, contohnya khinzir, minta maaf sebut. Ada dalam Al-Quran kan. Ada sebut Fir'aun, kita tak nak sebut pun, tapi ada dalam Al-Quran. Jadi kita diberi pahala disebabkan menyebut huruf. Huruf demi huruf, bukanlah disebabkan kalimah. Tapi benda-benda yang baik, sebut huruf pun dapat pahala, sebut kalimah pun diberikan pahala. Contohnya kalimah Allah, nama-nama Nabi, nama-nama yang baik, sebut huruf pun dapat pahala, sebut kalimah pun diberikan pahala. Jadi kita kena tamakkanlah membaca Al-Quran. Kerana malaikat pun menjaga. Malaikat jaga setiap huruf yang kita baca tu, malaikat jaga. Lepas tu kita ni kena malulah kalau kita baca Al-Quran masih lagi di takuk yang lama, masih lagi belum berubah, masih belum ada penambahbaikan, kita usahakanlah. Sebab malaikat jaga. Malaikat jaga ni bukan sekadar jaga, dia nak bagi, malaikat ni mencatatkan kebaikan huruf demi huruf, huruf demi huruf. Sebab itulah kita digalakkan belajar, belajar bertemu dengan guru untuk membetulkan, dapat menyebut huruf dengan betul, huruf dengan sempurna. Sebab kita kena ingatlah bila kita nak baca tu, baca Al-Quran ada malaikat yang menjaga huruf-huruf tersebut. Baik. Perkara yang seterusnya, yang ke-10 kan, tadi ke-9, yang ke-10 yang akhir sekali, dapat sebut 10 perkara lah pada malam ini berkenaan dengan fadilat, kelebihan ataupun keutamaan Al-Quran, yang mudah-mudahan itu kita dapat membudayakan Al-Quran dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Yang ke-10, diturunkan ketenangan ataupun sakinah kepada pembaca Al-Quran. Bila sebut pembaca Al-Quran tu, kita janganlah pandang orang lain. Mudah-mudahan pembaca Al-Quran itulah, kitalah salah satunya. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak semua sekali, mudah-mudahan kitalah yang digelarkan sebagai pembaca Al-Quran. Mudah-mudahan yang ke-10 ini kita mendapat sakinah ataupun ketenangan dengan sebab kita melazimi Al-Quran. Saya pasti maksud hadis Nabi SAW berkenaan dengan sakinah ataupun ketenangan bila kita membaca Al-Quran. Ada seorang membaca surah Al-Kahfi, ini maksud hadis Nabi. Di sampingnya ada kuda yang diikut, yang diikat dengan dua utas tali. Tiba-tiba orang itu diselubungi awan sehingga kuda itu lari ketakutan. Apabila melihatnya pada pagi hari, dia datang memberitahuku Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, itulah sakinah, ketenangan yang turun kerana bacaan Al-Quran. Ini satu gambaran lah, mana apa saja yang berlaku, dia hati dia tenang, mana dia tak terpengaruh dengan apa yang berlaku, ribut ke taufan ke. Ada contoh yang dekat dengan saya, ada anak-anak murid yang dewasa. Ada seorang, ada berapa orang lah yang macam tu, datang mengaji daripada jauh, tak kira hujan lebat, ribut dan sebagainya, dia tetap sampai. Sampai waktu dia mengaji, maka dia mengajilah. Datang, dia sampailah. Dia mengaji, mananya kuat, kuat hatinya, niatnya kuat nak mencari ilmu, dia sampailah. Allah mudahkan dia. Iman mudah kita juga, Allah mudahkan. Oleh itu bacalah Al-Quran, kerana membaca Al-Quran darjat dan martabat seseorang amatlah besar dari sisi Allah. Pahalanya berlipat kali ganda. Terutama sekali di bulan Ramadan. Tak lama lagi insya-Allah, lepas Rajab, Syaban, lepas Syaban, Ramadan lah. Tak ada bulan lain pula kan. Ya, mudah-mudahan kita sampailah Ramadan. Tak kisahlah kita di mana, mudah-mudahan kita harap kita dapat berjemaah di surau ataupun di masjid. Kalau masih dalam keadaan yang lama, kita buatlah di rumah masing-masing. Ada imam-imam interim dan sebagainya, kita teruskanlah. Kalau boleh sembahyang di surau masjid, kita datanglah berjemaah.
Amalan-amalan sekali bagi seorang yang memeluk Islam berpuluh-puluh tahun tetapi masih tidak mengerti membaca dengan sebutan yang betul, mengikut ilmu tajwid. Jadi kita usahakanlah tengah tu saudara kita yang baru apa mendekati Islam, memeluk Islam lebih baik daripada kita dari segi ilmunya, dari segi dakwahnya, dari segi akhlak, dari segi baca Al-Quran lebih baik. Jadi kita patutlah malu pada diri sendiri. Bukan setakat malu, kita usahalah. Kita usahakan yang terbaik di masa ke semasa. Untuk akhirnya saya sebut sedikit hadis Nabi SAW sebagai penutup pada kuliah malam ini. InsyaAllah 10 kunci memahami Al-Quran kita akan dengarlah pada kuliah yang akan datang sebagai sambungan daripada kuliah pada malam ini. Untuk akhirnya saya sebut hadis Nabi SAW berkenaan dengan khatam Al-Quran. Wahai Rasulullah SAW, apakah amalan yang paling disukai di sisi Allah? Nabi SAW menjawab, Al-hal, al-halul murtahil. Lalu sahabat Nabi SAW bertanya, wamal hal, wamal halul murtahil. Qala alladhi yadribu min awal al-Quran ila akhirhi kullama halla irtahal. Lalu Nabi SAW menjawab, seseorang yang membaca kembali dari awal Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah, sehinggalah akhirnya setiap kali khatam Al-Quran. Ia bermaksud membaca Al-Quran di awal mushaf sehinggalah selesai mengkhatam Al-Quran. Disebutkan dalam satu kata-kata, Al-Khatam ba'dal khatam. Lepas khatam, khatam lagi. Maknanya, tak ada masa kita duduk saja. Kita mesti teruskan dengan Al-Quran. Ada Syekh Abdul Nabi sebut waktu kami berdaurah satu masa dulu. Sebab itulah Al-Quran Rasulullah SAW ini dan Al-Quran yang sebelum itu pun Al-Baghdadi. Surah An-Nas, surah yang last sekali dalam Al-Quran, susunan yang terakhir sekali diletakkan baris, minal jinnati wan nas, bunyinya minan nas tapi huruf sin tu dibariskan dengan baris bawah, maksudnya maknanya baris itu, maksudnya baris itu tak mati, baris itu hidup. Ini memberi makna, memberi maksud maknanya kita kena terus. Kena terus, bukan baris sin tu dibaca dengan mati tapi ditulis dengan baris bawah. Tetap ditulis dengan baris bawah. Maksudnya ada baris, baris tu hidup. Di mana kita lepas khatam, kita khatam lagi. Di samping kita menghayati ilmu Al-Quran, mentadabur. Sekarang ni banyak siaran televisyen, My Quran Time dan sebagainya, kita boleh ikuti haflah Al-Quran, gemar haflah Al-Quran, qori-qori hebat baca. Dan ada macam-macam lah program Al-Quran, kita kenalah ajak diri kita dan ahli keluarga kita sama-sama, terutama waktu PKP ni tak boleh nak pergi mana sangat. Kita, inilah kesempatan yang terbaik untuk kita mendalami ataupun mendekati Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi sahabat kita di dunia dan Al-Quran akan menemani kita di dunia sehinggalah ke alam barzakh dan sehinggalah hari akhirat menjadi teman kita. Dengan syarat kita sudah pun berteman, sudah pun kita mendampingi Al-Quran sewaktu di dunia. Itulah, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Allahumma arhamna bil Quran wa ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa shifaan wa rahmah. Alhamdulillah. Jadi sekadar itu yang saya dapat menyampaikan pada malam ini, waktu yang sangat terhad ini. Cadang nak sampaikan 10 perkara mengenai kunci Al-Quran, jadi tak sempat. InsyaAllah mudah-mudahan sikit sebanyak dalam penyampaian yang mungkin tak teratur ni, kita kita boleh dengar ulang dalam ni, kita boleh dengar ulang balik, tengok mana yang kita boleh, kalau boleh kita amalkanlah 10 perkara yang saya sebutkan tadi. Kita semak dan kita cubalah beramal dengan ganjaran daripada hadis Nabi SAW sebagaimana amal Nabi SAW dan para sahabat. Siapa lagi kita nak ikut kalau bukan Rasulullah SAW dan sahabat. Jadi kita berusaha doa kepada Allah SWT banyak-banyak, bertaubat dan beristighfar kepada Allah SWT. Jadi untuk akhirnya saya mohon maaf lah. Mudah-mudahan dapat manfaat untuk diri saya dan tuan-tuan. Jangan serik kita menuntut ilmu, jangan serik kita mendengar ilmu. Mudah-mudahan kita dengar-dengar dengan kita mengulang mendengar kebaikan-kebaikan ini, mudah-mudahan kita
satu hari satu masa kita akan dapat beramal dengan insya-Allah. Jadi kita tutup majlis kita, kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ampun maaf daripada saya. Terima kasih kepada pihak surau mukhlisin. InsyaAllah kita bertemu lagi kerana Allah SWT. Perpisahan kita kerana Allah SWT. InsyaAllah mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah SWT. Mendapat keberkatan di dunia dan keselamatan di dunia dan akhirat insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.